personel TNI turun tangan untuk membasmi geng motor dan begal yang telah meresahkan masyarakat Kota Medan. Detasemen Intel Kodam 1 Bukit Barisan atau Danintel Dam 1 BB telah menyebar anggotanya. Komandan Danintel Dam 1 BB, Letkol Infantri John Tragulto mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah aksi brutal geng motor dan begal yang meresahkan masyarakat. Jontra juga mengatakan telah menginstruksikan anggotanya untuk tidak ragu menindak tegas dan terukur kepada para pelaku kejahatan jalanan tersebut. Kepada para geng motor dan begal, Jontra mengingatkan untuk tidak macam-macam kepada masyarakat. Jika bertemu dirinya atau anggota akan disikat karena sudah sangat meresahkan. Menurut Jontra, geng motor dan begal sudah sangat merajalela. Maka dari itu, pihaknya siap turut serta untuk membasmi kejahatan jalanan ini.